Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Answer my greeting please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, mengucap salam dengan benar. Oke, Bunda mau nyanyi apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan matamu. Titik. Tepuk ke kanan, tepuk ke kiri. Putar tangan, lalu bilang hore, hore. Bagaimana kabar pagi ini anak-anak Bunda? Sehat? Good. Baik, good. Alhamdulillah anak-anak dan Bunda selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Baik anak-anak Bunda, pagi ini bertemu dengan Bunda Hanif. Ya, pagi ini Bunda Hanif mau menemani anak-anak untuk belajar dan bermain. Tapi nanti akan ditemani oleh Bunda Aim. Wah, senang sekali ya anak-anak ya. Baiklah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita siapkan tangannya. Mana tanganmu? Ini tanganku. Oke, tangan ke atas meraih bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Tangan diangkat ku siap berdoa. Sikap berdoa hap. Tanganku diangkat hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin, membaca doa sebelum belajar dan bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anak sudah berdoa dengan hebat. Oke, baiklah kita akan mulai belajar dan bermainnya. Nah, sebelumnya Bunda Hanif mau tanya dulu nih. Siapa yang sudah pernah main atau jalan-jalan di mall? Saya Bunda. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, di mall itu ada apa aja ya? Good. Di mall itu ada baju-baju yang dijual. Ada sepatu yang dijual. Dan ada apa lagi? Tempat bermain atau playground. Wah, pasti anak-anak suka ya bermain di playgroundnya. Nah, berarti mall itu apa ya anak-anak? Good, mall itu adalah tempat belanja yang sangat besar. Dan di sana juga ada tempat bermain. Nah, nanti kegiatannya anak-anak, anak akan melukis dengan cotton bud. Nah, nanti akan didampingi oleh Bunda Aim. Oke, kita lihat ya videonya. Check it out. Oke, anak-anak hebat. Hari ini Bunda Aim akan mengajak anak-anak untuk melukis menggunakan cotton buds. Nah, sebelumnya mari kita persiapkan alat dan bahannya bersama-sama ya. Ada worksheet,
kemudian juga ada pewarna, dan juga ada cotton buds-nya. Nah, sekarang anak-anak sudah siap untuk memulainya? Oke, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak hebat, yang pertama Bunda akan mewarnai gambar boneka binatangnya menggunakan warna biru. Kita ambil pewarnanya dan kita tekan-tekan cotton buds-nya ya, sehingga membentuk lingkaran-lingkaran kecil seperti ini. Kemudian kita akan mewarnai gambar yang lainnya. Nah, di sini Bunda Aim akan ganti cotton buds anak-anak dan mengambil warna merah. Kita tekan-tekan kembali cotton buds-nya sehingga membentuk lingkaran-lingkaran kecil. Oke, nah anak-anak tidak usah buru-buru ya mewarnainya ya, pelan-pelan saja, dan kalau bisa warnanya tidak keluar dari garis ya. Oke anak-anak hebat. Oke, kemudian Bunda Aim membalik cotton buds-nya dan Bunda mengambil warna yang lainnya. Oke, kalau anak-anak warnanya mau berbeda dari Bunda boleh loh. Nah sekarang mari kita lanjutkan melukisnya ya. Kita ambil warnanya dan kita tekan-tekan cotton buds-nya. Oke, seperti ini anak-anak hebat. Nah, alhamdulillah kita sudah mewarnai satu gerbong. Selanjutnya mari kita berikan warna pada gerbong yang lainnya. Di sini Bunda masih menggunakan warna yang sama ya. Kalau anak-anak mau mengganti warnanya juga boleh loh. Oke, kemudian Bunda balik cotton buds-nya kembali dan Bunda ambil warna merah kembali. Oke, kita tekan-tekan cotton buds-nya seperti ini ya anak-anak ya. Kita penuhi ya warnanya ya agar keretanya berwarna-warni. Oke. Nah, sekarang kita ambil warna biru dan kita berikan warna pada angka-angkanya. Angka 4. Kemudian sekarang angka 12, satu terlebih dahulu dan nanti angka duanya ya. Oke. Nah, sekarang kita mewarnai gambar yang lainnya. Anak-anak boleh berkreasi sebebas mungkin, boleh mencampur-campur warnanya ya. Oke. Oke, anak-anak hebat seperti ini ya. Nah, kita tekan-tekan cotton buds-nya. Nah, pelan-pelan saja ya. Oke, alhamdulillah gambar kereta kita sudah terlihat lebih bagus ya. Sekarang sudah berwarna-warni. Oke, setelah ini anak-anak boleh membereskan alat dan bahan yang tadi digunakan. Nah, kita bereskan cotton buds-nya dan tempat warnanya ya. Oke, terima kasih anak hebat. Wah, anak-anak sudah mengerjakan tugas dari Bunda Aim. Bagaimana? Senang tidak? Oke, anak-anak hebat pasti senang ya dan bisa mengerjakan dengan hebat. Baiklah, kita sudah selesai berkegiatan. Waktunya untuk berdoa. Kita nyanyi tepuk jari satu, oke? Satu, dua, tiga. Tepuk jari satu. Tepuk jari dua. Tepuk jari tiga. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima. Berbunyi semua. Ayo kawan duduk rapi. Sikapnya berdoa. Sikap berdoa. Hap. Tanganku diangkat. Hap. After we study, let's pray together. Pray begin. Membaca doa setelah belajar dan bermain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnajtinabah. Amin. Alhamdulillah anak-anak sudah membaca doa dengan hebat. Baik, anak-anak, pesan dari Bunda Hanif, anak-anak harus semangat terus belajarnya. Yang kedua, nurut dengan orang tua ya.
Yang ketiga, anak-anak harus selalu menjaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa kalau bepergian harus menggunakan masker. Oke, are you ready children? Yes, I am ready. Baiklah, itu dia dari Bunda Hanif. Jika Bunda Hanif ada salah, dimaafkan ya. Terima kasih. Bunda tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Answer my greeting please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak teladan itu hebat.